Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfiah Auliana, berasal dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita serta umur yang panjang. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, andaikan laut dijadikan tinta, andaikan dedaunan dijadikan kertas, dan andaikan ranting-ranting dijadikan pena, maka air laut akan kering, ranting-ranting akan patah, dan dedaunan akan habis sebelum engkau selesai menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman izzamiyah. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keanekaragaman suku dan agama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari suku bangsa, agama, bahasa, serta adat istiadat. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang harus saling menghargai dan menghormati antar penganut agama lainnya. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maka saatnya kita berubah menjadi lebih baik, mayoritas bersatu dengan minoritas dalam satu solidaritas agar terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Marilah kita saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan jalan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Amerika boleh bangga
Amliba rasanya. Jepang boleh bangga dengan teknologi robotiknya, tapi Indonesia haruslah lebih bangga dengan keanekaragaman suku, ras, budaya, dan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dewan juri yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harus bangga dengan bangsa kita sekarang ini. Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Tapi Indonesia terdiri kurang lebih dari 1340 suku bangsa, 652 bahasa daerah, serta ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, serta agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Tapi Indonesia tetap bersatu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Tanah air Indonesia sebagai rahimnya, bangsa Indonesia sebagai darah dagingnya, bahasa Indonesia sebagai kitab pemersatunya. Sebagai kesimpulan, marilah kita sesama antar umat beragama, marilah kita saling menghargai dan menghormati agama yang lainnya, agar terjadi kerukunan masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Malilu si pakaina, rapa si patokong, mali si parape, masih diada ritongangi, masih digauri decengi. Usikum wa iya wa nafsi bitaqwallah, wallahul mu'affiq ila aqwami tariq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.